kita kena bagi, kita kena faham mentaliti mereka dulu. Duit kereta RM800, campur duit rumah ni RM1,000. Adalah balance sikit. Bayar hutang. Aduh, macam mana lah aku nak pergi raya. Kerja lah macam-macam aku buat ni, tak kaya raya juga. Hutang aku bertimbul, tak masuk hutang PTPTN lagi ni. Masih baik aku buat tuition kat rumah ni, boleh lah tambah sikit duit. Itu pun tak kaya juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليكم كمان. Salam tu. Lama aku tak nampak. Ada je tu. Saja tak keluar. Kamu kau tak kerja dulu kat rumah aje. Bagus betul kan. Tak duduk rumah juga tu. Pagi saya kerja office. Malam tu saya buka kelas tuition. Lepas kelas tuition tu saya buka kedai burger. Macam hidup tambah tu. Sekarang ni tu, kalau tak ada duit, mana nak panggang kita tu. Bagus. Tapi kita ni jangan nak cari duit. Harta dunia ni tak semuanya. Bila mati nanti kita tinggal juga. Betul cakap tu tu. Tapi tu sementara belum mati ni, carilah duit sebab duit tu penting. Dan satu, saya cari duit. Tak kira lah kerja apa pun, selagi badan saya kuat, saya cari duit asal ada duit tu. Ya yeah. Tapi jangan kerana kita kerja dunia ni kita lupa pula. Kita kena lah pandai seimbang. Soal tu saya ingat tu gaduh. Salam mai. Johan. Jadi ayah ada jumpa yang sama. Rajin betul dia kerja. Siang malam dia bekerja tadi. Itulah. Johan ada juga yang bawa mama tu. Tak silap Johan siang dia di ofis. Malam dia buat tuition kat rumah dia. Lepas tu dia tolong kawan dia kat kedai buku. Cakap dia tak cukup duit. Memanglah kita perlukan duit lah hidup itu. Tapi kita tak bolehlah nak pentingkan duit itu lebih dari yang lain-lain. Ada perkara lain lebih penting lagi, kerja dunia. Kalau kita kumpulkan hidup kita untuk mengejar dunia, hidup kita ni akan jadi kuat berganda. Luang tu semua tak ingat, Mam. Hidupnya cuma sementara waktu saja. Lambat laut, semuanya mati juga. Tinggal harta benda itu semua. Harta yang bertimbun-timbun tu bukannya boleh buat mati. Pertama. Minta-minta lah mempunyai diri kita ni. Itu jauh ni. Dari sifat-sifat yang lebih sayangkan dunia. Lebih dari akhirat. Ingat aku lah. Cuba lah. Assalamualaikum. Mak. Oh, Mak. Mak, apa tidur sini? Mak, aku lambat sangat balik nak. Besok kan nak kerja pagi. Itulah. Tadi saya nak tutupkan kedai, Mak. Tapi ramai pula datang nak beli burger. Saya pun jual lah, dapat sikit pertemuan. Duit-duit juga nak. Kesihatan kena jaga. Kalau ada sakit, susah. Mak, ni tak habis-habis kan? Sakit. Kalau kita sihat pun, Mak. Kalau tak ada duit, nak buat apa, Mak? Kalau Mak tak payah risau pasal saya lah, Mak. Saya pandailah jaga diri saya. Mak cakap je, Mak. Kan takkan tak boleh. Boleh, Mak. Dah, Mak. Pergi tidur, Mak. Besok nak bangun pagi, nak buat 600 biji kuih. Tempahan saya dah ambil dah. Ada tu kat dapur tu, tempahan tu. Duit benda luar pun saya dah ambil dah, Mak. Sekarang ni, Mak, duit tu dah macam nyawa saya lah. Saya kalau tak ada duit, saya tak boleh tidur. Dah. Saya masih tidur. Besok kalau hantar Mak pergi, boleh. Mak rasa tak? Ya, besok saya bawa pergi, ya. Besok.
Dah masuk. Terima kasih, Anwar. Berniaga ke? Dia lama nak? Kata nak berniaga. Panas ni, Nina. Kau demam ke dia malam? Biasalah kata yang susingnya bisa-bisa pulang semua. Jadi baiklah ni, Mak. Takpelah. Kamu rehat, ya? Nanti kuih-kuih tu Mak susing tak boleh hantarkan, ya, nak? Tak payah, Mak. Kamu boleh hantar. Kamu cakap sikit je. Kamu boleh bangun. Sakit-sakit pun nak duduk kuat. Kau rehatlah. Nanti Mak baiklah tu. Klinik mahal, Mak. Membasih tu. Dah sakit-sakit pun nak kira murid tentang kau. Pergi nak, kita tak dina pun, Mak. Habis dengan siapa lagi nak Mak minta tolong ni? Mak bagi tahu Tok Adi, mudah-mudahan dapatlah tolong kita, Mak. Ya, Mak. Kita ini kan hidup berjilat. Kenalah tolong dulu. Dah berlama dah kena macam ni. Dah pergi klinik dulu. Dah, Tok. Dah 3-4 kali dah pulang pergi klinik. Tapi demam dengan sakit saya tak baik-baik lagi. Bisa-bisa rasa pulang saya ni, Tok. Doktor pun tak tahu apa penyakit saya ni. Saya kena kerja, Tok. Cari duit. Doktor dah cakap dengan saya lah, Tok. Dia suruh kamu berehat. Tapi tangan dia degil juga. Cari-cari duit aja. Rasa cakap dia kau boleh mati. Dia degil sama, Tok. Entah banyak, Tok. Kalau saya tak cari duit, siapa nak cari duit lagi, Tok? Hidup ni, Tok, kena kumpul harta. Kalau nak harapkan Mak saya ni, Tok, memang tak berasak dah dapur, Tok. Betullah, Tok Amar. Tapi kita ni tak bolehlah kita laluan. Kalau badan tak sihat, berehatlah dulu. Dah sihat nanti yang buat kerja tu balik. Abang Mak tu buat sangat kerja. Semua benda nak buat. Siang malam kerja tu yang badan tak sihat tu. Kau buat sikit berehat, Mak.
Betul tu, Mak. Barang kita ni kalau cukup rehat, cepat sembuhnya. Ha, lagi pun Mak Yam dah masak sesedap untuk Abang kan? Ha, nanti baiklah Abang. Sekarang ni, Johan, Yunus, bukan masa untuk rehat. Selagi ada kudrat, selagi ada nyawa, kita kena kerja. Cari duit. Astaghfirullahaladzim. Jangan jadi hamba duit, kan? Biar duit tu jadi hamba kita. Bukan kita jadi hamba duit. Kamal. Assalamualaikum. Kamal di mana? Saya daripada rumah pagi tadi hantar kuih. Katanya petang nanti nak buat duit. Saya macam ni lah. Tadi kalau cuti-cuti ni saya dengan Mak buat kuih buat. Tadi dengan Johan nak mana? Kita daripada jemput orang untuk ke surau malam ni ada Isra Miraj. Malam ni kelabung free-free datang lah. Malam ni? Rasanya tak dapat ke malam ni sebab saya ada kerja. Kamu, kau bukan yang cakap. Tapi bila kita ni dah hidup dalam masyarakat, kita kenalah butuhkan masa sikit ke masyarakat. Tuk pun dah lama tak ada makan dekat surau kita. Yalah kamu, kerja kita ni kita boleh tangguhkan untuk 2-3 jam. 2-3 jam tu tadi banyak duit boleh masuk tu tu. Lagi satu tu, saya tak peduli dengan masyarakat tu. Kalau saya susah masyarakat tak tolong saya pun tu, nah, dia orang tengok je. Jadi waktu sekarang ni, masa ada kudrat ni saya cari rezeki lah tu. Ya, cari duit sebanyak mungkin sebab bagi saya duit memang sangat penting sekarang ni tu. Kak, janganlah fikir sampai macam tu sekarang. Tak apa. Semua itu kerja Allah. Rezeki ni Allah yang bagi. Ya tu, betul tu. Rezeki tu Allah yang bagi. Tapi kalau kita duduk saja tu, rezeki tu tak datang boleh tu. Ya tu, saya tak masuk dalam tu, banyak kerja lagi. Tapi saya minta maaf tu, malam ni memang saya tak boleh pergi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita hanya mengusahakan.
lama nak rehat. Ha. Saya dah berapa hari dah terhentang sakit tu. Duit tak masuk, hutang kena bayar. Ni mak, saya nak pergi jumpa budak-budak tu, nak bagi tahu malam ni dah habis tak pusing dah. Lepas tu saya nak pergi kedai burger tu, nak tengok Mak El jual burger macam mana. Tak boleh sorak duit kita ke apa ke. Ni dah bulan ni mak. Duit dah kena buat dah, hutang kena bayar tu. Mak, kau mak dah janji dengan mak kan? Tak nak gopo pasal duit tu lagi kan? Jangan buat macam ni nak. Mak cakap apa ni mak? Mak suka mak kahwin kan? Kan? Macam ni nampak hebat-hebat kan? Itu semua pun pakai duit mak. Mak jangan risau lah. Mana lah kamu uruskan? Mal, waktu dah masuk. Solat dulu nak? Lepas solat kan, baru keluar nak ya? Mak, tangan kiri dah gatal ni mak. Nak keluar duit ni. Aduh, cik tak lagi boleh solat lah. Duit tu penting sekali. Astagfirullahaladzim. Sama-sama kita berdoa supaya dia memudahkan kamu semua. Hendaklah dituntut akhiratmu dengan kekayaan yang diberikan Allah kepada kamu. Dan janganlah kamu lupa bahagian kamu di dunia. Tapi apa yang jadi ialah mereka semua terus menjadi lalai, terus melupakan akhirat. Rasulullah pun dulu hidup dalam keadaan sederhana, kan Pak? Telah menaikkan dia turun hidup senang-senang, kaya raya seperti raja, tapi dia memilih akhirat. Sepatutnya kita ni,
ikut cara kehidupan Rasulullah, baru aku. Dunia ni sebenarnya macam pentas seni wara yang penuh dengan keseronokan, kegembiraan dan kenikmatan yang boleh membuat manusia ini menjadi lama dan terus menjadi lupa dan mengejar dunia yang fana, sedangkan akhirat itu kekal untuk selama-lamanya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya, dunia ini adalah penjara bagi orang dan syurga bagi warga. Bila diri kita ini disogokkan dengan syahwat kepada wanita, harap, judi dan segala jenis keseronokan dan kenikmatan, akan membuat kita terus lalai dan lupa. Maka balasannya ialah kejahanan yang akan menunggu kita nanti. Na'udzubillah min zalik. Ingat tujuan, insyaAllah. Ni kau jangan nak masuk mak-mak dengan aku lah. Kau aku, kau aku. Ina kejunya, baru Ina tu. Dengan hati terbuka. Jangan kau tak baik. Kau tak baik.